puskesmas. Oke. Mantap ya Mas ya. Hari dulu habis sampai 70. Wah, mantap ya. 70 kali 15 omsetnya 1 juta lebih ya Mas ya. Kalau yang moja sosis yang ini. Ini memang moja sosis ya Mas ya? Ya, yang ada tambahnya. Oke, kita goreng. Goreng pakai api sedang, besar atau pakai gimana? Api besar Mas. Besar ya? Iya. Berapa menit Mas kurang lebih? Kisaran 5 menit ya Mas, cuma 2 kali sekali balik aja. Kurang lebih 2,5 menit. 2 menit ya Mas ya? Iya 2 menit. Atau dibalik terus matang gitu ya Mas ya? Secara garis besarnya Mas, ini ya. Komposisinya apa aja Mas kurang lebih? Komposisinya adalah mozzarella, adonan yang-yang. Kalau yang ada kentangnya pakai topping kentang. Kalau yang ini pakai crispy. Pakai crispy ya Mas? Maksudnya ya. Tepung panir gitu ya? Tepung panir. Oke. Crispy. Langsung aja kita intip cara buatnya. Ini udah dibuat dari rumah atau gimana ya, Mas? Ini di frozen dari rumah. Oh, berarti tinggal goreng ya? Tinggal goreng gitu. Nah, untuk jualan seperti ini ngontrak atau gimana Mas ini? Ya, betul sekali Mas, di sini ngontrak. Per hari, bulan atau tahun Mas? Di sini ngontraknya alhamdulillah pas corona gini harian. Berapa Mas harinya Mas? Seharinya kisaran 25. 25 ya Mas ya? Ya. Tapi kalau nggak jualan tetap bayar? Kalau nggak jualan itu nggak bayar. Nggak bayar ya? Jadi bayarnya nek pas jualan aja? Benar Mas. Oke, ini agak murah teman-teman kontrakannya. Ini yang apa Mas ini Mas? Ini yang kentang Mas, tuh kentangnya masih kelihatan. Oh kentang ya Mas ya? Ya betul. Oh iya Mas ya? Ya. Untuk buka usaha kayak gini nih habis berapa Mas? Kurang lebih Mas. Total mulai tempat, peralatan, gerobak itu habis berapa kurang lebih? Kurang lebih Mas 5 juta. 5 juta? Terjangkau ya Mas ya? Terjangkau sekali. 5 juta. Juta. Tapi kalau kayak gini udah jalan lancar kayak temennya tadi ya. Menggiurkan ya Mas ya? Benar sekali Mas. Berarti kalau udah sehari 1 juta kan otomatis sebulan udah balik modal ya Mas ya? Benar, teman saya itu sudah cabang 4. Punya 4 cabang temennya? Ya, 4 cabang. Oke. Nanti kalau ini yang view-nya bagus, yang nonton banyak, nanti saya ke tempat temennya ya Mas ya? Benar. Oke, di mana Mas tempat temennya Mas?
teman saya kebetulan waktu kena corona dia kolab, terus dia nggak meneruskan gitu. Oh gitu, istirahat ya. Dulu ya mas ya? Istirahat dulu. Kita balik sampai ke Kota Selatan gitu. Oke. Cepat ya mas ya ini ya matangnya ya? Ya benar sekali mas. Kalau bikin wah lama. Lama ya mas ya kalau bikin itu mas ya? Apalagi kalau itu teman saya itu kan 70 per hari, 100 sampai 70 sampai 100 kalau bikin di tempat waktu. Gak nyocok waktu. Repotnya ya mas ya, repot ya, ya mas ya. Makanya di ide pakai frozen gini. Jadi langsung digoreng. Ya. Nah mas Emo ini asalnya sendiri dari mana mas? Dari Surabaya, Jawa Timur. Dari Surabaya merantau kayak gini, di benar Semarang? Sekali mas. Nah, maksudnya kok bisa merantau itu ceritanya gimana itu? Ya biasa, kan pemuda merantau. Masih bujang ya mas ya? Ya mas. Oke. Bentar lagi matang ya mas ya ini ya? Benar sekali. Besar-besar ya mas ya? Benar mas. Sudah matang ya mas ya? Iya betul. Ini dalamnya mozzarella-nya udah bisa molot ini. Ini yang keenam. Ya oke, siap. Yang ini pedas, Mas. Oke. Dikasih apa, Mas, itu, Mas? Ini sambal pedas mas. Oke, sambal pedas ya mas ya. Ini sambal tomat. Sambal tomat ya mas. Wah mantap ya mas ya. Ini satunya berapa mas ini? Ini yang ini 15. Ini juga 15. 15, 15. Iya. Murah mas.